أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاه والسلام على نبي المصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وانعم واكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين hadirin hadirat para pemirsa asatipi yang dimulakan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita berharap senantiasa diberikan taufik inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir ke majelis-majelis ilmu untuk senantiasa memberikan asupan terbaik untuk rohani dan diri kita. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat para pemirsa setiap yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Ramadan yang membawa tema fikih i'tikaf menurut empat mazhab. Ibadah i'tikaf merupakan antara ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh kaum muslimin, ya baik laki-laki maupun perempuan, Ya, termasuk anak-anak uh, ya, dalam rangka mengisi uh, aktivitas di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Lantas, seperti apa panduan dan pedoman yang diajarkan dalam agama kita dalam melaksanakan etikaf. Oleh sebab itu, kita tentu perlu belajar dan mengulang kembali panduan dan pedoman yang diajarkan uh, dalam Islam agar ibadah etikaf yang kita lakukan tidak semata-mata dapat kita lakukan, tetapi juga sesuai dengan tuntunan dalam agama. Yang pertama, kita akan uraikan dulu tentang apa itu etikaf, ya, definisi etikaf atau tarif dari etikaf. Etikaf secara bahasa artinya luzu musyai, artinya menempel atau menempati sesuatu, ya atau kemudian juga bisa dimaknai habsun nafsi alaih ya menahan diri di dalamnya ya ini merupakan makna i'tikaf secara logawi atau secara bahasa adapun secara istilah seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Said Sabik ya pengarang kitab fikus sunnah rahimahullah beliau mendefinisikan i'tikaf itu adalah al maksuduhuna luzumul masjid wal iqamah fihi azza Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah menempati masjid dan tinggal di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah azza wajal, ya. Nah, ini makna i'tikaf. Oleh sebab itu memang secara umum i'tikaf itu merupakan aktivitas keberadaan kita di masjid ya sepanjang uh, bulan Ramadan. Ya, wabil khusus pada 10 hari terakhir eh, di bulan Ramadhan. Selanjutnya, yang juga kita perlu ketahui tentang etikaf, ya, bahwa etikaf merupakan ibadah yang utama yang dilakukan di bulan Ramadhan. Ya. Eh, khususnya memang di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan eh, Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah. Nah, di antara dasar normatif dari Al-Quran tentang ibadah etikaf, kita akan dapatkan dalam surah kedua Al-Baqarah 187 ya di mana Allah memberikan uh, memberikan panduan atau pedoman ya kepada laki-laki terutama uh, para suami uh, uh, tentang adab-adab i'tikaf ya Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian atau artinya bersenggama bersetubuh dengan mereka sepanjang kalian beretikap eh, di masjid gitu. Ini merupakan dasar dari Al-Qur'an. Adapun dasar dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita akan dapati eh, sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di mana disebutkan anna ya sallallahu alaihi Wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan bahwa Rasulullah beretikab di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Maka dari kedua hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ibadah etikab sesuatu yang masyru' di dalam agama kita ya. Nah, dalil eh, serupa kita juga akan dapati dalam hadis-hadis yang lain ya. Nah, misalnya pada hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, Ahmad dan lainnya ya di mana dikatakan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah summa'takafa azwajuhu min ba'dih dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat kemudian istri-istrinya pun beritikaf setelah itu ya jadi ibadah etika tidak semata-mata dilakukan oleh Rasul, tetapi juga dilakukan oleh keluarga beliau, istri-istri, dan para sahabat Nabi. Kemudian juga hadis dari Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan lain-lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau mengatakan, Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallama ya'takifu fi kulli ramadan asyarat ayam, 20 ya kata beliau dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap ramadan eh, 10 hari ya jadi 10 hari terakhir tatkala pada tahun beliau wafat beliau entikab 20 hari ya artinya beliau beritikaf pada tahun di mana beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa taala" itu lebih lama dibanding etikap etikap Ramadan yang beliau lakukan sebelumnya gitu ya nah, ini menunjukkan atau memberi isyarat memang Nabi bermujahadah lebih dari biasanya terutama pada tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama itu merupakan dasar syariat kita beretikap yang kedua, kita akan uraikan tentang hukum etikaf. Ya, nah, ini perlu ya agar kita tahu ya status hukum suatu ibadah sehingga kita lebih berupaya untuk bermujahadah dalam beribadah. Etikaf hukumnya sunnah. Ya, nah, ini merupakan pandangan jumhur mayoritas para ulama. Ya, baik dilakukan di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya, jadi mayoritas para ulama mengatakan bahwa etikap itu bukanlah sesuatu yang wajib, namun sesuatu yang dianjurkan, ya, baik dikerjakan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, dalam kondisi normal, ya, jumhur ulama mengatakan etikap tidak sah dilakukan kecuali di masjid, gitu, ya, kecuali di di masjid maka tidak boleh kita beretikaf itu selain di masjid karena tempat etikaf itu pada dasarnya dalam kondisi normal adalah di dalam masjid gitu ya berbeda halnya dengan madhab hanafi yang mengatakan wanita boleh beretikaf di rumah atau musalla rumahnya ini seperti mana yang dijelaskan oleh sheikh wabaz dalam kitab beliau al fikul islam wa adilatuh ya nah, jadi kalau kita sederhanakan pandangan jumhur mayoritas para ulama bahwa kaum muslimin dan muslimat ya ketika akan beretikap, maka harus dilakukan di masjid, tidak boleh di luar masjid. Namun dalam adat Hanafi khususnya bagi wanita itu boleh beretikap selain di masjid, bisa di musala rumahnya atau di rumahnya sendiri. Karena memang musola, masjid itu merupakan musala atau tempat salatnya kaum muslimah atau para wanita ya. Baik, berikutnya E, terkait e, dengan hal ini ya e, memang para ulama ada detail perbedaannya jika pada bagian yang pertama kita menjelaskan secara umum ya bahwa dalam pandangan e, mayoritas para ulama hukum etika itu adalah sunnah gitu ya e, namun pada bagian yang kedua ini kita akan lebih detailkan lagi terkait pandangan-pandangan tersebut ya Nah, dalam mazhab Hanafi, ya, hukum etikap itu ada e, tiga kategori. Ya. Kategori yang pertama adalah sunnah mu'akkadah. sunnah yang utama, sunnah yang sangat ditekankan. Ini adalah etikap yang dilakukan di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, al ya, Awakhir pada bulan Ramadan seperti mana perbuatan Nabi, istri-istri beliau, serta para sahabat. Yang kedua, kategori yang kedua ada yang mustahabbah ya. Nah, ini levelnya di bawah sunnah muakkadah. Artinya dia dianjurkan. Namun ya tidak begitu uh, ditekankan seperti mana i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, uh, i'tikaf yang mustahabbah ini adalah di setiap waktu selain dari 10 hari terakhir gitu ya. Nah, ini pandangan eh, eh, kategori yang kedua dalam adab Hanafi terkait hukum etika. Kategori yang ketiga wajib ya ketika didahului oleh nazar ya. Nah, ini seperti mana diuraikan dalam -Durul al Mukhtar ya dan juga dalam al-Muhtar ya yang mensyarah kitab Ad al Mukhtar eh, Pandangan yang kedua dalam adab Haliki hukumnya sunnah. Nah, ini terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, apabila disertai nazar, maka hukumnya wajib. Ya, pandangan madhab Maliki ini ada kesamaan dengan madhab Hanafi, ya, terutama tentang uh, etikap yang wajib, yaitu yang disertai atau yang uh, diawali dengan nazar untuk berintikap, Maka, Nazar uh, tersebut menjadi menjadi wajib. Adapun dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Hambali, hukumnya sunnah atau mustahabah dilaksanakan di setiap waktu termasuk di bulan Ramadan ya. Nah, jadi tidak ada peng, apa tidak ada perbedaan uh, hukum dalam pandangan uh, madhab uh, Syafi'i dan Hambali terkait dengan etikaf. ya. Jadi, etikaf itu sunnah atau mustahabah artinya sunnah berpahala dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Berikutnya kita akan jelaskan tentang syarat dan rukun etikaf. Ya, mengenal dan mengetahui syarat dan rukun etikaf ini menjadi penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya etikaf yang kita lakukan. Oleh sebab itu, hadirin para pemirsa asa TV yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagian ini harus betul-betul kita pahami. Baik, kita mulai dengan syarat etikaf. Ya, yang pertama bahwa seseorang yang melakukan etikaf itu haruslah yang beragama Islam ya seorang muslim dan muslimah gitu ya jadi orang yang tidak beragama Islam maka tidak boleh beretikaf atau tidak sah etikafnya apabila dilakukan ya yang kedua sudah usia balir artinya sebenarnya anak-anak itu tidak diwajibkan namun kita boleh mengajak mereka, ya, membiasakan mereka untuk dekat dengan masjid, ya, mencintai eh, apa, ibadah di bulan Ramadan, termasuk etikaf. Ya. Jadi kita boleh mengajak anak-anak untuk beretikaf tentunya dengan tetap ya, mengajarkan mereka adab-adab di masjid, adab-adab etikaf, -adab ya, karena tentu ada kaum muslimin yang lain yang tidak boleh terganggu dengan keberadaan anak-anak kita. Ya. Yang ketiga, eh, akil eh, atau berakal. Orang yang tidak waras ya, ada gangguan mental atau terganggu psikisnya, maka memang tidak ya diperkenankan untuk eh, mengikuti kegiatan etikaf. Karena tentu ya, satu memang dia tidak mukallaf ya, tidak diberikan beban dan tidak pula disyariatkan ya, karena dalam kondisi seperti itu ya dia lebih baik berada di tempat yang aman baik untuk dirinya dan untuk kaum muslimin yang yang lain. Yang keempat suci dari najis ya e, juga suci dari e, hadas artinya seseorang yang akan etikap memastikan tubuhnya ya tidak ada najis ya jadi dibersihkan dan dalam kondisi berwudu ya e, dan tentu kemudian e, apa berupaya untuk tidak dalam kondisi berhadas besar ya seperti junub, haid maupun nifas ya karena tidak boleh orang yang junub atau haid atau nifas itu berada di masjid ya nah, sehingga wanita haid atau wanita nifas memang tidak disyariatkan beretikap di masjid ya meskipun ya mereka tetap bisa beribadah baik dengan haid dan nifas yang sejatinya adalah ibadah karena mereka tidak sholat mereka tidak berpuasa dan mereka tidak entikaf ya maka menjalankan larangan ya wanita haid nifas ataupun orang yang junub itu tidak melakukan ibadah-ibadah tertentu adalah ibadah karena dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, berikutnya tentang rukun ya. Rukun etikaf ada dua ya. Yang pertama tentunya niat beretikaf ya. Apakah kita akan Etikaf sebentar ya atau mungkin satu hari atau mungkin sepuluh hari di bulan Ramadan maka kita harus berniat ya niat dalam hati tidak wajib dilafalkan bagi yang mau melafalkan maka boleh ya dengan kalimat-kalimat yang mafhum ya nawaitul etikaf lillahi taala sudah memadai ya insya Allah mendapatkan pahala etikaf ya kemudian yang kedua tempat etikaf nah, jadi harus ada tempatnya ya jadi ada niat ada tempat nah niat eh, tempat untuk entikap itu berupa eh, musola eh, apa musola di rumah atau tempat khusus yang dijadikan tempat sholat atau etikaf ya nah, jadi ini terutama bagi wanita tentunya ya jadi wala walaupun mereka akan beretikaf gitu ya di rumah sendiri maka mereka perlu ada ruang khusus gitu ya nah adapun laki-laki ya atau wanita yang intikafnya e di masjid maka tempat etikaf kita adalah di masjid gitu ya karena hanya di masjidlah kita disyariatkan melakukan etikaf, tidak di tempat-tempat yang lain gitu ya karena memang dia khusus ya di antara kriteria masjid itu dikatakan masjid ya adalah dilakukannya etikaf di sana, gitu ya. Atau kita boleh beretikaf di masjid. Karena kalau di musola itu tidak boleh kita beretikaf, ya. kecuali uh, musola uh, di rumah yang dikhususkan uh, untuk wanita beretikaf. Kalau mereka memang tidak etikaf di masjid, seperti mana pada pandangan ulama Hanafiyah. Ya. Baik. Uh, terkait dengan waktu etikaf. Kapankah waktu etikaf dimulai? dan kapan pula berakhirnya ya baik nah, sekalian berdasarkan hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya beliau mengatakan karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika arada fajr dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa Nabi jika ingin i'tikaf, beliau sholat subuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Nah, gitu ya nah dalam hadis ini terlihat bahwa Rasulullah mulai i'tikaf setelah sholat subuh artinya pada tanggal 21 Ramadan pada pagi harinya beliau akan sholat subuh kemudian setelah sholat subuh berzikir dan berdoa maka beliau akan masuk ke ke kemahnya ya tempat beliau i'tikaf. gitu ya nah dari hadis ini maka kita akan dapati memang Umumnya ulama memahami iktikaf itu dimulai sejak tanggal 21 21 Ramadan pada pagi harinya ya ini seperti mana eh, yang di eh, apa yang disebutkan dalam banyak literasi merupakan pendapat Imam Ahmad, Imam Auza'i ya dan pendapat Imam as sanani gitu ya. Nah, pendapat yang kedua ini merupakan pendapat jumhur mayoritas para ulama yang berpendapat bahwa etikap Ramadan itu dimulai sejak malam 21. Nah, gitu ya. Nah, dengan hujah bahwa eh, apa eh, Nabi mengatakan bahwa etikap itu pada 10 hari terakhir Ramadan, ya. Dan hari dalam hitungan Islam itu mulai sejak terbenamnya matahari. Artinya, kalau kita memahami malam 21 itu dimulai sejak terbenam matahari waktu maghrib, ya. Maka, etikap sudah dimulai pada waktu itu. Nah, lantas, bagaimana pandangan jumhur mayoritas para ulama terkait hadis ibunda Aisyah? Jadi, jumhur ulama mengatakan betul, Rasulullah itu masuk ke kemahnya pada subuh hari, tapi beliau sudah berada di Masjid Nabawi untuk beretikap sejak malam harinya. Masya Allah, nah, ini merupakan dinamika apa khilaf di kalangan para ulama terkait dengan kapankah waktu kita memulai etikaf ya sederhananya bahwa mayoritas para ulama mengatakan etikaf dimulai sejak malam 21 adapun pendapat yang kedua dari Imam Ahmad dan lain-lain itu mulai sejak pagi hari sejak ba'da salat subuh ya maka dimulailah ibadah i'tikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya eh, ini juga eh, menjelaskan gitu ya terkait dengan pandangan jumhur ulama terkait dengan hadis Ibunda Aisyah ya bahwa Nabi itu eh, masuk ke mu'takaf atau ke tendanya pada pagi hari tanggal 21 ya. Jadi kata beliau sebenarnya eh, pandangan jumhur mayoritas eh, ulama itu tidak tidak berbeda dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya hanya memang berbeda pemahaman saja karena kalau jumhur memahaminya seperti yang telah kita jelaskan Rasul sudah berada di Masjid Nabawi sejak malam hari walaupun beliau baru masuk ke tenda pada pagi harinya. Nah, pandangan jumhur ulama ini itu juga diperkuat dengan hadis Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu ya di mana dikatakan mengkana i'tikaf ya awakhir <tikaf> ya. Barang siapa yang ingin berintikap bersamaku, maka hendaklah ia berintikap pada 10 hari ini terakhir. ya nah, Dan 10 hari terakhir itu ya kita pahami mulai sejak terbenam matahari pada tanggal 20 dan mulainya malam 21. Ya. Nah, kapan akhir waktu etikaf? Kalau tadi kita bicara awal waktu etikaf, sekarang kapankah Berakhir waktu etikaf, ya. nah terkait dengan waktu berakhirnya etikaf, yaitu eh, eh, pandangan kebanyakan para ulama setelah terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan. Jadi, kalau Ramadan itu sampai 29 hari atau 30 hari, maka sampai terbenam matahari, ya, sampai terbenam matahari hari terakhir Ramadan, maka itu merupakan hari terakhir kita beretikaf. Gitu ya. Nah, meskipun kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan ya, meski waktunya berakhir dengan terbenam matahari di Ramadan terakhir, namun disunnahkan kita menunggu sampai keesokan harinya ya pada hari Idul Fitri. Artinya kita baru keluar itu setelah melaksanakan sholat subuh di masjid ya pada tanggal satu Syawal barulah kemudian uh, kita uh, pulang ke rumah ya kembali beraktivitas gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala uh, di antara pandangan para ulama terkait dengan uh, waktu berakhirnya i'tikaf. Nah, uh, yang berikutnya kita akan jelaskan uh, berapa lamakah suatu etikaf itu dikatakan etikaf ya jadi kita akan bicara minimal waktu etikaf ya, Apakah harus 10 hari 10 malam atau boleh pada hari-hari tertentu ya atau mungkin pada jam-jam tertentu ya nah, jumhur ulama berpendapat etikaf sah dilakukan walaupun hanya sebentar atau sesaat dengan niat etikaf ini merupakan Pandangan jumhur mayoritas para ulama seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adil dan Al Imam An Nawawi dalam Al Majmu Sharhul ya. Nah, Jadi eh, dikatakan bahwa eh, jumhur mayoritas para ulama mengatakan etikap itu boleh sebentar, apakah satu menit, satu jam, setengah hari, satu hari, ini boleh dalam pandangan jumhur ulama. Nah meski kemudian Imam Syafi'i mengatakan Etikap mustahab atau dianjurkan dilakukan minimal sehari semalam, gitu ya. Ini e mengapa beliau menganjurkan pandangan ini sebagai upaya keluar dari perbedaan, ya? Karena sesungguhnya e Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh atau tidak dianggap etikap jika kurang dari sehari. Nah, jadi e beliau di antara metode ataupun di antara manhat uh, ifta ya atau manhat uh, dalam madhab syafi'i itu al khuruju minal khilaf ya keluar dari uh, perbedaan selama masih uh, bisa dikompromikan maka imam ash syafii uh, mengatakan uh, apa disunahkan atau dianjurkan untuk beritikaf minimal sehari semalam ya uh, karena dalam madhab hanafi kalau tidak sehari semalam maka tidak sah itikafnya gitu, ya Baik berikutnya kita akan uraikan tentang adab-adab etikaf. Ini perlu kita perhatikan agar etikaf kita itu tidak semata-mata eh, tidak semata-mata dipenuhi rukun dan syaratnya, tetapi juga perlu menjaga adab-adabnya. Yang pertama eh, membuat tenda atau bilik khusus untuk digunakan berkhaluat menyendiri dalam beribadah kepada. Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana pada hadis Bukhari Muslim bahwa nabi itu punya mu'takaf ya. kadangkala beliau yang menyiapkan, kadangkala disiapkan oleh istri-istrinya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak ibadah sunnah dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, jadi sepanjang kita etikap jangan sampai hanya pindah tempat tidur saja gitu ya dari rumah pindah ke masjid gitu. Nah, tapi bagaimana kita banyak beribadah di bulan Ramadan pada uh, hari-hari etikah seperti tilawah Al-Qur'an, ya, qiyamul lail, kemudian zikir, istighfar, sedekah, menuntut ilmu ya, dan banyak kegiatan-kegiatan manfaat lainnya, baik langsung atau tidak langsung secara online gitu ya. Ini teman-teman yang mungkin konten kreator gitu ya, YouTuber, influencer ya Nah, ini yang menjadi buzzer-buzzer kebaikan bisa dilakukan dari masjid, walaupun sedang etikaf, gitu ya. Nah, tentu nanti diatur porsinya dan kegiatan itu jangan sampai mengganggu peserta etikaf yang yang lain. Yang ketiga memperbanyak doa, seperti mana yang diajur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari hadis Ibu Da'in radhiyallahu anha beliau bertanya apa yang aku baca ketika malam Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan di antara doa yang uh, disunahkan kita baca Allahumma inna kaafun Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, tuhibul afwa dan suka mengampuni. Fa'fu Fa ya, maka ampunilah uh, dosa-dosaku gitu. Ini di antara doa yang uh, dianjurkan oleh Rasul SAW. dan kita juga boleh menambah dengan doa-doa lain ya dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis ya, dari para ulama ya, dari Guru-guru kita, insya Allah. Yang keempat, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran, walaupun berada di pihak yang benar. Gitu. Jadi hindari kalau ada orang yang mengajak berdiskusi dan mengarah pada perdebatan, udah akhiri uh, perdebatan itu, ya. Atau alihkan ya, pada pembicaraan yang biasa, gitu. Ya. Kata Rasul bahwa Allah akan uh, memberi uh, rumah ya, di surga, ya. Apabila uh, seseorang Muslim itu meninggalkan perdebatan, walaupun dia ada di pihak yang benar, ya. yang kelima menghindari segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ya, jadi, ada perkara yang membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahala puasa, ya. nah, seperti apa saja perbuatan yang dapat menghilangkan pahala, meskipun tidak membatalkan puasa, seperti mengumpat berkata kotor, berkata keji, ya, ribah, gosip, ya, namimah, dan lain-lain. Jadi hindari segala penyakit lisan atau ketergelinciran lisan. Ya. Jadi kita perbanyak gunakan lisan kita untuk berzikir, ya, tilawah, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Yang keenam, meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat. Baik untuk kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Jadi kita fokus dalam rangka beribadah. Kemudian Al Imam Al Ghazali rahimahullah ya dalam apa eh, kitab beliau itu menuliskan ada delapan adab eh, di dalam beretikaf. Ini beliau meringkas delapan. Apa aja? Satu terus menerus berzikir, dawa muzikir. Ya. Yang kedua jamul hammi penuh konsentrasi. Jadi jangan mudah terganggu oleh eh, kegiatan apapun, ya, terdistrak oleh Segala sesuatu yang tidak berfaedah, gitu. kemudian tarkul hadis yang tidak bercakap-cakap. Artinya, jika tidak penting, tinggalkan. Ya, kita eh, perbanyak beribadah, Luzumul mulai nah, selalu berada di tempat. Jadi, nggak boleh kemudian kita eh, keluar dari masjid atau berpindah-pindah tempat. Itu tanpa ada sebab yang dibenarkan. Ya, watakut tanda kulat ini tidak boleh berpindah-pindah. Ya. Kadang di depan, di tengah, di belakang, gitu ya nggak jadi. Kita kalau fokus di situ karena ini juga akan mudah membuat kita konsentrasi dalam beribadah selanjutnya habsun nafsi an muradiha ya jadi eh, apa menahan diri dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu kemudian wa muhabiha ya Kemudian wajah beruha ala ta'atillah dan memaksa diri kita untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Masyaallah. Nah, ini delapan etikaf yang diajarkan oleh Al Imam Al Ghazali, rahimahullah tentang adab-adab etikaf. Nah, apa saja yang diperbolehkan sepanjang kita etikaf? Ya, setidaknya ada e, tiga hal. Yang pertama, keluar tempat etikaf untuk suatu keperluan yang penting dan mendesak. Ya, karena kalau tidak penting dan mendesak bisa batal etikafnya, gitu. Ya, Nah, jadi boleh kita untuk keperluan keperluan penting, misalnya untuk keperluan apa ke kamar mandi itu kan keluar dari masjid ya, atau ke toilet, atau harus pulang ke rumah karena ada telepon dari istri dari anak, sesuatu hal yang emergensi terjadi ya kita boleh pulang gitu ya. Kemudian kedua makan dan minum setelah waktu berbuka jadi boleh ya dengan tetap menjaga kebersihan tempat netika. Kemudian berbicara sesuatu yang baik ya. Nah apa eh, yang membatalkan etikaf? Nah, ini poin yang terakhir yang akan kita jelaskan ya. Yang pertama yang membatalkan etikaf ya, adalah keluar dari tempat etikaf bukan untuk keperluan yang mendesak ya. Jadi harus betul-betul luzumul maudik ya tidak keluar dari masjid untuk hal-hal yang receh, hal-hal yang tidak penting, yang tidak urgen. karena kita ingin beribadah fokus kepada Allah azza Jalla. Yang kedua, hubungan suami istri ini tidak boleh sepanjang kita etikaf. Walaupun eti hubungan suami istri lakukan pada malam hari sepanjang bulan Ramadan, namun kalau dilakukan ketika kita sedang beretikaf, maka batal etikafnya. Ya. Kemudian, yang ketiga, onani atau masturbasi ya, ini juga membatalkan etikaf, dan yang keempat, haid dan nifas. Nah, jadi, wanita haid dan nifas itu tidak diperkenankan melakukan etikaf. Yang kelima gila, jadi penyakit gila, penyakit mental ini tidak diperbolehkan untuk melakukan etikaf sehingga orang yang gila ketika sedang beretikaf maka batal etikafnya. Dan yang terakhir adalah orang yang murtad dari agama Islam ini juga membatalkan etikaf yang sedang dilakukan. Hadirin, hadirat para pemirsa Asat TV yang dimuliakan Allah subhanahu taala. demikian penj penjelasan ya seputar etikaf. Semoga dengan uh, mengilmui uh, panduan etikaf uh, yang kita jelaskan pada hari ini dalam perspektif PQ4 Mazhab, ini menambah uh, menambah pengetahuan kita dan tentu membuat kita insya Allah lebih siap ya untuk mengisi ibadah-ibadah yang uh, banyak di luar uh, di dalam bulan Ramadan, wabil khusus ibadah etikaf ya, dengan mengetahui hal-hal yang wajib kita ketahui berkaitan dengan adab syarat rukun di dalam ibadah etikaf. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian-kajian uh, serial Fikih Empat Mazhab uh, di jadwal berikutnya. Astaudikumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.